I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Gempak. Berita terkini, saya ambil semua kesalahan dan tanggungjawab. Syamsul Yusof tak mahu isu dengan Aaron Aziz dipanjangkan. Pengarah Syamsul Yusof memohon agar isu pengguguran pelakon Dato' Aaron Aziz daripada filem The Original Gangster tidak lagi dipanjangkan. Syamsul menerusi entry di Instagram story miliknya menjelaskan apa yang berlaku antara dirinya dan Aaron tiada kena-mengena dengan pelakon lain. Dalam isu Aaron digugurkan sebagai pelakon filem OJ, tidak perlu kita menyalahkan mana-mana pihak atau pelakon lain seperti Syarnas Ahmad dan Beto Kusyairi, tulisnya. Dalam entry yang sama juga, Syamsul memaklumkan keputusan menggugurkan Aaron daripada senarai naskah itu dilakukan sebulat suara dan dipersetujui penerbit. Keputusan menggugurkan Aaron dibuat sebulat suara oleh saya dan penerbit lain film ini. Ini isu kerja antara saya sebagai pengarah dan Aaron sebagai pelakon. Saya ambil semua kesalahan dan bertanggungjawab terhadap isu ini. Tidak perlu dipanjangkan lagi isu ini. Terima kasih maklumnya. Terdahulu, Syamsul mendedahkan punca Aaron terpaksa digugurkan daripada membintangi filem tersebut. Antara sebabnya adalah masalah kesehatan, yaitu masalah sleep disk dan juga pertambahan berat badan. Bagaimanapun, Syamsul memberitahu dia adalah individu terakhir yang mahu menggugurkan Aaron daripada filem berkenaan kerana mahu memberikan peluang pada aktor tersebut. Aaron bagaimanapun memuat naik video di Instagram dan menceritakan perkara sebenar dengan bersaksikan kitab suci Al-Quran mendakwa dirinya telah dianiaya pengarah terbabit apabila digugurkan pada saat akhir. Sekian info hari ini. Terima kasih.